Tanya jawab seputar syariat Islam. Apa yang harus kita lakukan apabila kita memberi salam kepada ikhwah yang lain tetapi mereka memalingkan wajah dan tidak menjawab salam kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka apabila engkau melakukan apabila engkau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, maka balaslah dengan perbuatan baik. Karena jikalau engkau bisa lakukan hal itu, maka orang yang semula menjadi musuh itu akan berubah menjadi teman setia. Tetapi itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar, dan tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kemudian orang memperlakukan kita seperti itu, kita salam sama dia, dia malah ya memalingkan wajahnya, maka teruslah apabila berjumpa dengan dia, salam lagi, ucapkan lagi salam kepadanya. Ya, jangan pernah merasa capek, karena dengan mengucapkan salam dan dia berpaling, dengan berpalingnya dia tidak akan mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan bukan dia yang ngasih pahala sama kita ketika kita mengucapkan salam. Terlebih dia sendiri yang akan capek. Bahkan ya dia telah meninggalkan kewajiban. Kita ketahui bahwasannya melantunkan salam, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sementara menjawab salam hukumnya wajib. Sehingga dialah yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah kemudian kita perlakukan saudara-saudara kita yang memiliki sikap seperti itu dengan sikap-sikap kita yang baik. Bahkan bila perlu orang seperti itu kirimi hadiah ke rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ya demikian, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.